Nah, kali ini saya akan membahas mengenai apa sih water hammer itu. Saat ini kita sudah memasuki fase-fase musim hujan, yang dimana ketika musim hujan itu sudah mencapai puncaknya, pasti ibiders akan menemukan banyak genangan di jalan. Nah, sebaiknya ada beberapa tips ketika para ibiders menemui atau menjumpai genangan yang di jalan untuk menghindari yang namanya water hammer. Nah, water hammer adalah kondisi di mana adanya air yang masuk ke dalam ruang bakar yang bisa mengakibatkan air yang ada dalam ruang bakar itu terkompresi. Namun, sifat air tidak bisa dikompresi menjadi kecil sehingga akan menyebabkan kerusakan fatal di dalam mesin para igniters. Contohnya, pistonnya bisa pecah atau stang sehernya bisa patah, dan yang lebih fatal lagi gitu kan, ketika stang seher dari mobil ibiders itu patah, itu menonjok atau menekan dinding silinder yang bisa mengakibatkan blok mesin dari mobil ibiders itu pecah. Kalau sudah itu, tentu perawatan dan pergantiannya akan memakan biaya yang sangat besar. Nah, water hammer itu bisa terjadi dikarenakan masuknya air ke dalam silinder. Mesin mobil kalian, para ibiders, itu didesain untuk kedap akan air. Kecuali ada lubang-lubang yang memang diperlukan. Contohnya di saringan udara. Nah, di saringan udara ini memang diperlukan udara dari luar. Sehingga itu bisa jadi sebagai pintu masuk air ketika ibiders melakukan atau menerobos banjir. Jadi, usahakan ketika para ibiders menemukan genangan banjir atau genangan air di jalan, jangan diterobos bila mana ketinggian air itu melebihi dari permukaan atau batas ban. Karena kalau sampai airnya melewati atau permukaan airnya melebihi dari saringan udara ini, itu bisa mengakibatkan water hammer yang masuknya dari, kita bisa lihat di sini, corong intake atau corong masuk dari udara. Kalau air itu masuk ke dalam udara sini, otomatis akan masuk ke dalam saringan udara. Kemudian akan lanjut masuk ke dalam mesin kalian. Dan itu bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal. Nah, ibiders, itulah beberapa tips yang bisa saya berikan ketika ibiders melewati genangan air atau melihat adanya genangan air di jalan. Jadi memang perhitungan yang matang diperlukan demi menghindari kerusakan yang lebih fatal. Jadi tetap utamakan keselamatan diri dan kendaraan para ibiders. Tetap saksikan terus channel YouTube-nya iBeat. Jangan lupa di-subscribe dan komen dan like and share. Agar ibiders tetap mendapatkan tips dan trik mengenai perawatan dari kendaraan para ibiders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.